Pemenang pingat emas pada Temasha Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 bagi acara speed skating, Arif Rashdan dan Muhammad Amar Iman yakin mampu mencapai prestasi terbaik jika diberikan sedikit masa lagi. Dua beradik yang kembali ke skuad kebangsaan selepas 2 tahun kini dalam persiapan untuk Winter University Lausanne, Switzerland Disember depan. Jelas Arif, penjadualan masa dengan tepat adalah penting memandangkan diri mereka berdua juga terlibat dalam pelajaran dan aktiviti perniagaan sendiri. InsyaAllah boleh. Apa-apa pun kita, time management tu penting lah. So pagi kita akan main ais ikan. So malam petang kita akan training dengan ais ni lah. Ice skating lah. So tak ada beza pun sebenarnya. Cuma masa tu agak kita kena plan betul-betul lah. Bagi saya 2 bulan. 2 bulan okey. Saya boleh dapat balik. Boleh dapat balik tempo tu, momentum, nak capai balik reach gold medal apa semua boleh. Dua beradik ini juga kembali di bawah didikan Ketua Jurulatih Luncur Ais Kebangsaan Tan Bee Leng, individu yang bertanggungjawab menghadiahkan negara 5 pingat emas pada Sukan SEA Kuala Lumpur 2017.